bisa hewan kok. Hewan tuh dilepas. Hewan tuh dilepas. Harimau tuh dilepas, mau abang masuk ke rumah abang? Ya enggak harimau juga. Tuh. Kalau harimau pun dikurung, kasihan dia. Woi, my leg, kan aku bilang itu suara dari YouTube. Emang background aku kalau malam-malam itu. Ya kenapa? Coba mana kau tuh kasih tunjuk. Eh. Ya Allah. Susah kali orang ini. Mana? Oke. Pertanyaan aku, Bi, apa tuh? Apa? Pertanyaan aku, untuk apa kau nonton video YouTube suara burung? Bang, bagi aku itu nyaman. Menurut aku, terserah aku lah. Kalau aku itu nyamannya nyaman, dari mana? Itu gimana tuh orang nyari nyaman dengar suara burung? Abang belum pernah ya. Coba abang dengarkan ketika malam hari datang. Abang kan amnesia tuh kalau malam hari. Amnesia. Ada Kang Sule tuh. Hah? Om Sule. Mana? Ada situ. Siapa ada dulu? Halo, halo Om Sule. Sule. Tempat aku nggak ada. Woi, jangan ngegas. Baik-baik kau ngomongnya. Halo Om Sule. Halo Om. Nggak ngegas aku. Ngegas itu. Halo Om Sule. Udah aku sematkan itu. Halo Om Sule. Kau fitnah aku terus, kau bilang aku ngegas. Gak mungkin aku ngegas sama Om Sule, orang tua. Halo Om Sule, gak gitu Mahel. Jadi mau gimana? Coba, ikut aku. Halo Om Sule, ikut aku. Halo Om Sule, ikut aku. Halo Om Sule. Halo Om Sule. Nah, gitu. Pinter anak bawang. Anak siapa nih, Om? Ini aku. Anak Honda, Om. Anak pekan baru nih, Om. Sopan kok ada Om Sule itu. Ya udah sopan aku ya. Aku yang ngajarin abang. Halo. Giliran ada orang tua nonton kau sopan belum kau. Kau tadi halo Om Sule. Enggak jangan pasang kamu kayak gitu. Giliran ada Om Sule ya sopan. Kalau enggak ada orang yang nonton kau maki-maki aku. Enggak pernah aku maki ya. Aku sayang kali cintaku semuanya samamu. Kau. Tanya sama kau, kau mau ngelap aku bahas apa? Jangan berasap asap depan Om Sule. Oh kenapa Om Sule pun berasap kok? Oh iya. Apa liquidnya dia? My liquid. Niru kalian. Kalian semua niru. Apa iklan? Niru. Mati kau bentar lagi. Dalam-dalam kali kau nari. Apa tadi yang mau bantai itu? Kau ngundang aku live untuk apa? Tiap malam ngundang aku live untuk apa? Gel, anak kecil ini perlu di podcast gue. Kau bawa aku tempat Om Sule ya. Ya? Bantai juga tadi sana ya. Podcast Om Sule, informasi dan klarifikasi bang, di situ aku butuh klarifikasi. Kenapa kok aku bertumbo di tempat Om Sule? Ditawaran semua. Biar tawar kita di kenal Om Sule. Hah? Klarifikasi kita? Klarifikasi kita. Apa aku tanya? Ya abang jadah terus sama aku, abang fina terus aku, kata abang ke apain aku terus, apa, abang apa yang ngapain aku? Ngomong jangan berantakan, pelan-pelan. Ngomong berantakan kayak rumah tangga aku. Sini kok muka kok, sini muka kok. Kok aja aku bertumbuk di tempat Om Sule? Ya, kayak gitu. Jangan yang kita di ngomongnya. Kesini arahnya. Kenapa aku ajak abang bertumbuk?
Podcast Om tahu. Sule bukan keributan. Informasi, klarifikasi itu informasi. Netizen. Ya kenapa kok aku bertumbuh? Di sini kan bisa bertumbuh, Nisa. Kau, di sini kan bisa bertumbuh. Berani ya sama aku ya. Berani. Berani. Ih, mau kuludahin. Mau kuludahin. Siap kok, berarti. Mail bawa aku. Aku masih nenggangan Om Sule sini ya. Biar orang tahu Jakarta semuanya. Kok ya, ke Jakarta kok. Bawa aku ke rumah Om Sule. Kak Seto, aku telpon besok. Kekerasan sama anak kecil. Eh, untuk apa kau telpon Kak Seto? Kekerasan sama anak kecil, aku bilang. Udah dari tidak memegang bagian itu, Kak Seto. Dari bulan... Kak Seto udah sibuk parkur sekarang. Sekarang hobinya baru, ternak lovebird. Apa? Ternak lovebird dia. Love? Lovebird. Burung. Iya. Aku tahu. Kau gak tahu kok. Kan? Gak punya lovebird ya? Gak tahu lovebird. Ngapain aku? Nah gini aja bang. Nyambut. Harus klarifikasi aku nih. Hah? Aku kasih tahu sama orang-orang. Apa? Masih tahu apa kok? Ya abang fitnah-fitnah aku ini itu segala macam. Kapan kok aku fitnah? Ha? Kemarin. Apa yang ku fitnahkan kau? Kata abang aku anak yang durhaka. Gak ada aku durhaka. Memang kau durhaka? Mama kau tak kau jumpain. Dekatnya jaraknya. Aku bilang jangan bawa mama. Ya Mbak, ngomongin durhaka berarti ngebahas orang tua kan? Woy aku ya, tuh ya. Kamu ke mamamu, kapan kau marah? Abang aja tadi malam untuk apa kau banding-bandingkan mamaku dengan aku? Itu kata abang. Kau yang ngebandingkan aku sama mamamu, padahal beda jauh. Abang, ngapain aku marah? Woy aku bilang mama, ya sama aja. Wah. Eh, ya, bola Rexona. Dari tadi malam kau fitnah aku terus. Kan, suka membalikkan fakta. Mantap. Gini aja. Apa? Aku buktikan kalau aku tuh gak ada durhaka. Apa? Buktinya apa? Nanti abang buktikan juga. Apa? Bukti? Kau dulu. Aku kalau balik ke rumah, kami jalan-jalan. Aku pergi. Aku kemana? Ya, aku bawa dia ke mall. Aku bawa jalan-jalan, mandi sungai, liburan. Liburan ke mana? Gak pernah aku tengok mamamu kau bawa jalan-jalan. Selalu kau bawa cewek. Fitnah pun dimulai. Fitnah pun dimulai, fitnah pun dimulai. Ih, ada mana? Tuh kau ki. Rantai reking. Kemanapun aku liburan dengan keluarga aku, itu adalah sebuah prepesi. Tahu prepesi enggak lo? Lo enggak tahu prepesi. Tahu. Pernikahan. Pernikahan. Resepsi. Resepsi tuh. Untung kau lari dari ini. Kalau enggak lucu aku tadi. Iya, enggak nyari juga aku. Apa sih kan resepsi? Coba kalau apa? Makanya apa sholat yang... ngaji jadi kesehatan bertambah. Tawa kau lagi kan aku belum balik. Jangan sok-sok baik lah kau ngaku-ngaku bawa liburan orang tua. Aku tengok aku pergi liburan ke luar negeri sendiri kan? Aku ada sama orang tua aku ada banyak. Tutup botol marjan. Kenapa harus kau keluar negeri? Indonesia juga banyak wisatanya.
tempat wisatanya banyak, kenapa harus luar negeri? Berarti kau tidak menghargai tempat-tempat wisata di dalam negeri. Tanya ya, yang kerjaku. Iya betul. Aku. Ya terserah aku mau kemana Bang Mahel. Ngapa pula Abang atur aku dan keluargaku? Aku nggak ngatur kau sama keluargamu. Cuman aku bilang tempat wisata Indonesia lebih gak kalah bagus daripada luar negeri. Memang bisa iya, lebih bagus. Aku akui itu, tapi nggak ke luar negeri apa salahnya dong? Tidak salah. Nah apa makanya kalau jadi anak jangan star syndrome. Ke Indonesia Indonesia dulu kan bisa kau. Ngapain kok harus keluar negeri langsung? Nggak apa-apa lah. Di sini Pekanbaru dekat sama Malaysia. Jangan-jangan aku ke Malaysia. Tuh, Indonesia kan banyak. Padang, indah-indah, Aceh, Garut, Tasik, Bandung. Oh, banyak-banyak tuh wisatanya yang bagus-bagus. Kenapa aku ke Malaysia? Bang, kalau Padang, Sumatera Barat, hampir aku udah khatam. Ya udah kan ke Jawa kan belum, kau Jogja, Solo, Purwokerto, Banyumas. Tapi makanya jangan ngadu ayam aja kerjaan kau, jadi nggak tahu kau liburan tempat wisata yang indah kemana. Wati Subasa, denger aku dulu. Tapi bagi mamaku nih, liburan dia tuh suka ke luar negeri. Aku sebagai anak yang berbakti, ya aku ajak dia jalan ke luar negeri. Why man? What's wrong? What the people in the world man? Nobody happy. Jangan ngomong aja kok, tuh Om Sule ngomong tuh. Ya, biji karet kok dibilang Om Sule. Memang Om Sule berpihak sama aku, Miki. Ku bawa kau ke tempat Om Sule dalam waktu dekat ini. El, urusan kita belum kelar kok masalah lagi nih sama biji karet Om. Biar Om Sule yang tahu sebenarnya Om. Siapa yang jahat? Siapa yang nyakitin? Siapa yang selalu bikin aku nangis? Siapa yang... Kok kopitin aku? Netizen tahu loh. Netizen tahu semuanya loh Bang Mahel. Sosok liburan keluarga aja gak ada. Ada keluarga aku ya? Mana buktinya? Kau tuh yang gak ada keluarga, aku sendiri kan di rumah. Kau jaga lisanmu ya. Kau lisan jaga juga lisanmu. Enak-enak aja kau. Semua orang udah tahu aku punya keluarga. Kau yang ada keluarga. Aku juga gak ada, aku ada keluarga. Kau lahir dalam beras, aku tahu. Abang lahir bersin super truk. Ada keluarga aku. Aku lahir dari mama yang paling sabar sedunia. Aku lahir dari ayah yang kerja kerasnya tuh luar biasa. Abang, abang sendiri di rumah kan? Abang sama timan bang ada keluarga abang. Jangan cerita sedih. Jangan cerita sedih. Abang bilang aku nggak ada keluarga. Jangan cerita sedih kok. Tiap apa-apa nangis. Tidak apa-apa nangis, tidak apa-apa nangis. Gak ada keluarga, gak ada keluarga. Ya udah, kan aku cuman salah ngomong, minta maaf aku. Jangan nangis, jangan cengeng, kau jadi manusia. Bercermin dong, siapa yang gak ada keluarga? Mama apa mana aku tanya? Mama apa mana aku tanya? Jawab mama apa mana aku tanya? Jawab mana kau? Udah lah, kau mau apa-apa lagi kau? Mama apa mana? Mama apa? Di garut? Ada! Ya? Di kuburan bapak abangan? Iya! Bapak aku juga di kuburan. Mama aku di rumah. Udah lagi. Aku lahir dari mama yang lupa. Udah. Aku lahir dari mama. Gak bisa aku kayak. Aku lagi. Aku lagi. Aku lagi.